Alhamdulillah, kita menunjuk kasih kepada kebahagiaan yang maha mulia Sri Budika Baginda yang betul agung. Di atas perkenan Baginda menerima saya menghadap hari ini. Saya sukacita merhatikan bahawa keadaan Baginda sihat walafiat dan dapat berjalan dengan lebih tegap. Seperti mana saya janjikan dalam sidang akhbar pada 23 September yang lalu, saya telah tunaikan hari ini dengan mempersembahkan kepada kebahaduri yang maha mulia dokumen sahih mengenai majoriti kukuh dan meyakinkan ahli-ahli parlimen menyokong saya. Dan sebagai hamba Allah, kita insaf dengan ujian yang kita lalui dan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan di atas rahmat dan hidayahnya memberi kekuatan, kesabaran dan iltizam untuk kita meneruskan perjuangan membela nasib agama, bangsa dan negara tercinta ini. Saya pohon semua pihak memberikan ruang dan wewenang kepada kebahaduri yang maha mulia menjalankan tanggungjawab ikut lunas perlembagaan dan juga budi bicara tuanku untuk menelaah dokumen dan dalam 1-2 hari ini memanggil ketua-ketua parti mengesahkan dan juga mendapat input dan pandangan sebaiknya.